Siang Ibu. Siang. Deng Ibu siapa ini? Ibu Yuliana Dodopo. Ibu Yuliana Dodopo ya? Iya. Ya, kira-kira perasaan Ibu setelah mendapat bantuan dari pihak Polres dan Kodim untuk beda rumah gimana Bu? Ya, saya terima kasih kepada Tuhan, Kapolsek yang komandan Dandim ya? Dandim sudah dikasih berkat kepada saya. Saya terima kasih kepada Tuhan. Yang pastinya senang sekali. Senang sekali. Dan ibu desa dan desa sudah dibantu kepada saya. Terima kasih semua apa yang sudah dikasih kepada saya, sudah diberikan kepada saya. Saya terima kasih semuanya. Sekarang tinggal dengan siapa? Saya tinggal dengan punya anak dan cucu. Lalu suami Ibu? Suami itu sudah meninggal ya Bu ya? Iya, sudah meninggal. Sudah berapa lama meninggal? Satu tahun lebih meninggal ya. Untuk pekerjaan saat ini kerja apa Bu? Kerja cuma petani. Cuma petani ya? Iya. Hari ini ada kegiatan beda rumah salah satu warga Desa Kota Jaya, iya. Yang dimana di sumbangsi dari TNI, Polri, bahkan pemerintah desa ya? Pemerintah desa hanya tenaga, bahkan juga dengan konsumsi kecil-kecilan yang bisa disiapkan untuk mereka. Tapi untuk material itu dari TNI dan Polri. TNI dan Polri ya? Iya. Kira-kira untuk Desa Kota Jaya masih banyak yang perlu di lakukan beda rumah Bu Kades? Iya, masih banyak, sekitar 550. Sekitar 550 ya? Iya. Selama ini pemerintah daerah sudah melakukan proses beda rumah di masyarakat Desa Kota Jaya Bu Kades? Iya, untuk dari pemerintah daerah ketika saya tugas masuk 7 bulan ini, yang sebenarnya kami kan bisa dapat pemukiman. Kan, iya. Cuma untuk lahan ini kemarin ketika kami usulkan itu kan dia belum disetujui masuk di parameter, tapi sudah ada usaha dari pemerintah desa untuk masukkan data-data ke pemerintah daerah melalui dinas perumahan. Harapan kami kalau boleh juga ini bisa ditindaklanjuti oleh dinas perumahan di Kabupaten Maluku Utara supaya semua data-data yang sudah dimasukkan itu bisa direalisasi untuk ide seperti ya, karena janjinya kalau ya, di bulan Desember itu sudah ada tim verifikasi yang turun di desa kami, verifikasi perumahan. Bulan Desember tahun ini ya? November. November tahun ini? Iya. Ya, jadi data-data yang dimasukkan ada berapa banyak masyarakat tuh apa beda rumah tersebut? Bisa 100 lebih baris ya? Iya. Jadi harapannya ke depan seperti apa Bu Kades? Ya, harapan yang pastinya kalau boleh itu harus direalisasi, artinya kalau boleh pemerintah dapat memperhatikan ini ketika apa yang sudah diusulkan oleh data-data yang kami naikkan di kabupaten khususnya di dinas perumahan. Terkait dengan kegiatan hari ini beda rumah oleh yang saat ini kan masih dikerjakan oleh pihak TNI Bu Kades ya? Iya. Tapi soal bantuan itu kan dari Polres juga? Iya. Dan ini tanggapan Ibu Kades seperti apa? Iya, yang tentunya saya sebagai kepala desa Kota Jaya sangat-sangat apresiasi terhadap kegiatan, karena kegiatan ini bisa saya katakan sebagai kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial yang dilakukan oleh TNI Polri dalam kebersamaan mereka. Jadi yang tentunya orang sangat-sangat bersyukur, apresiasi untuk kegiatan ini. Kegiatan ini direncanakan dari kapan Ibu Kades? Iya, yang saya tahu itu paling saya di 5 hari kemarin. 5 hari kemarin? Iya, ya, cuma kata saya. Dikonfirmasikan oleh siapa Bu Kades? Oleh, awalnya oleh Pak Babinsa lewat ya. Paginya itu Pak Babinsa bersama dengan ya, teman-temannya turun di rumah Kades. Oh, iya. Yang kembali mencek keluarga yang namanya itu sudah di sampaikan lebih awal. Jadi namanya sudah didapat lebih awal. Iya. Untuk apa beda rumah sendiri itu ada berapa warga yang dapat Bu? Satu warga? Iya, satu rumah tapi ada dua keluarga. Satu rumah dua keluarga. Iya. Kalau tidak salah
Yang beda rumah ini dapatnya ibu janda, Bu? Iya, ibu janda. Satu keluarga ibu janda, sedangkan satu keluarga ini itu masih ada suami istri. Baik, Bu.